Bumi adalah organ pencernaan. Betul sekali. Nah, apakah ada yang bisa menyebutkan apa saja organ pencernaan manusia? Belum bisa. Belum tahu. Baik, akan Ibu jelaskan terlebih dahulu. Namun, alangkah lebih baiknya jika anak-anak Ibu mengetahui apa itu sistem pencernaan. Di mana sistem pencernaan adalah proses pemecahan makanan menjadi molekul sederhana yang melibatkan organ dan kelenjar-kelenjar pencernaan. Sampai di sini paham? Paham. Baik, kita langsung masuk ke materi organ pencernaan manusia. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada, Bu. Silakan, Marifa. Baik, ingin bertanya, Bu, untuk bagian dari rongga-rongga. Bagian dari rongga mulut itu, apakah di rongga mulut itu ada bagian-bagiannya, Bu? Baik, terima kasih, Arifa, atas pertanyaannya. Pas sekali Ibu sudah menyiapkan gambar mengenai bagian-bagian dari rongga mulut. Di mana bagian dari rongga mulut yang pertama yaitu ada gigi. Gigi merupakan pencernaan mekanis di mana gigi berfungsi untuk memotong makanan menjadi potongan yang lebih kecil. Selanjutnya yaitu ada lidah. Lidah merupakan sepotong daging tak bertulang yang terdapat di dalam rongga mulut. Dan yang selanjutnya yaitu kelenjar ludah. Kelenjar ludah disebut juga dengan glandula salivalis, di mana fungsi kelenjar ludah yaitu menyekresikan air liur yang mengandung enzim ketialin amilum, yang mengubah amilum menjadi maltosa. Apakah paham? Paham, Bu. Baik, sebelum lanjut ke materi selanjutnya, apakah ada yang tahu apa organ pencernaan selanjutnya? Kepada Abun, silakan. Maaf, Bu, saya tidak tahu. Baik, akan Ibu jelaskan. Jadi, organ pencernaan manusia yang selanjutnya yaitu kerongkongan, di mana kerongkongan adalah tabung otot yang menghubungkan tenggorokan dengan lambung. Lalu selanjutnya untuk organ pencernaan yang selanjutnya yaitu lambung, di mana lambung adalah salah satu organ penting dalam sistem pencernaan manusia yang berperan dalam banyak hal. Selanjutnya yaitu ada usus halus. Usus halus adalah salah satu bagian sistem pencernaan yang memiliki peran penting. Salah satunya sebagai organ yang berperan dalam proses penyerapan gizi dan makanan serta minuman. Lalu selanjutnya yaitu usus besar. Usus besar adalah organ tubuh yang menjadi bagian akhir dari saluran pencernaan manusia. Dan yang paling terakhir yaitu anus. Anus adalah lubang di mana saluran pencernaan berakhir. Sampai di sini apakah paham anak-anak? Paham. Nah, agar anak-anak lebih memahami mengenai materi organ pencernaan manusia, Ibu sudah menyiapkan video. Silakan kalian untuk lihat ke depan. Jadi di video kali ini kita akan belajar sistem pencernaan makanan. Ikuti terus videonya ya. Jadi sistem pencernaan